Let's go, oke. Okay. Bersiap, entung, bro. Wah, nabrak malah memot yang mati. Memot kamu yang nabrak. Itu squad beton ya? Buset dah, sakit coy. Tabrak lagi. Aduh, belum siap mukul ini. Alah. Aduh, lawa. Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. One the Mastermind. Dan hari ini kita bakalan bikin unit yang apa ya? Mari kita lihat request-requestan ya. Oke, sesuai komen dari kepala batu lagi Mr. and Mrs. Oke, Bang, jangan bikin Clubber jadi tumbal mulu ya. Oke, hari ini Clubber tidak akan jadi tumbal. Tapi dia yang akan menjadi orang yang akan membalaskan dendam, misis. Ya, Clubber hari ini bakalan balas dendam ya, karena dia dijadiin tumbal mulu. Oke, jadi sesuai request juga dari orang mistis. Oke, kita bakalan bikin super Clubber. What? Oke, Clubber akan balas dendam karena dia menjadi tumbal. Oke, ini super Clubber yang bener-bener super ya. Oke, seperti apakah super Clubber kita? Let's go! Alright, ada yang berbeda dengan tabs kita. Misalnya kita kembali lagi memakai mod Midnight Go ya. Oke. Caranya kita akan membuat super club. Misalnya super club. Oke, kita bakalan bikin pentungan super. Misalnya pentungan super ya. Oke, let's go. Mod ini masih beta ya. Misalnya belum full release sejak pertama kali kita pakai zaman dulu kalah. Oke, Minaiko, ayo full release. Kapan full release? Ini keren banget loh modnya ya. Oke, jadi di sini kita bakalan mengubah senjata pentungan Clubber menjadi super ya, Mr. Emesis. Oke, caranya kita ke menu senjata yang ada di tengah-tengah sini ya, yang ada gambar pedang, Mr. Emesis. Oke, tuh agak nge-lag ya. Oke, lalu kalian cari ya, scroll ke atas, search item, kalian ketik club. Oke, club itu pentungan, Mr. Emesis. Kok U-nya 2, cok? Oke, club. Nah, di sini ada tribal club pakai di sini ya. Ya, original weapon misalnya. Oke, original weapon ada Aztec Club, Spy Club. Oke, ini Aztec Club tuh yang seperti ini. Oke, alah hilang coy, reset. Oke, lalu ada Spy Club dan ada Tribal Club ya. Kalian pilih yang Tribal Club, lalu kalian clone dulu misalnya. Oke, clone. Setelah kalian clone, nanti dia ada muncul yang di atas ya, cloningannya alias kopiannya misalnya, karena yang original tidak bisa diedit. Oke, lalu ini ada tribal club kalian edit ya. Oke, by the way Mr. Ron udah edit di sini. Oke, ini kalian lihat ya. Oke, jadi di sini dia weaponnya namanya tribal club misalnya, tidak usah dirubah, nanti kalian tidak bisa dipakai ya. Oke, ini udah warnanya misalnya. Oke, warnanya udah dirubah sama Mr. Ron. Oke, kali 3 loh ukurannya, kali 3. Oke, 3 kali lebih besar daripada pentungan biasa Mr. and Mrs. Oke, lalu di sini ada range-nya itu kali 4 ya. Ini juga kalian ganti range-nya, tadi sebelum ini range-nya itu kali 1 karena weapon skill-nya kali 1 ya. Mr. Ron bikin kali 4 supaya dia bisa menyerang sebelum terlalu dekat ya, jaraknya 4 meter lah gitu ya pokoknya Mr. and Mrs. Caranya 4 meter. Oke, lalu sekarang ini weapon melee. Di sini ada Mr. Ron ganti sih. Oke, collision ada Mr. Ron ganti, damage-nya kali 6000. Hahaha. Oke, ada impact force kali 2000 juga. Impact force itu knockback Mr. Emesis. Knockback-nya 2000. Ya, sebelumnya itu knockback-nya cuman 20 ya. Oke, kalian bisa bayangin. Knockback normal. Ya normal ya, itu 20. Sekarang Mr. Ron kasih 2000. Oke, siapkan done ya. Oke, lalu kita kembali ke tabs Mr. Emesis. Ya kembali, langsung kembali aja. Oke, kita ngeditnya di unit creator ya. Oke, kita ke unit creator. Oke, setelah ke unit creator, kalian ketikkan Clubber ya. Kalau kalian punya unit base Clubber ya. Oke, Mr. Ron udah banyak simpan Clubber tribal, banyak banget. Oke, kita lihat Clubber ya, biar kita tidak pilih-pilih baju-baju lagi ke rambutnya gitu loh. Oke, sekarang kita delete senjatanya. Misalnya kita pakein club tadi yang kita simpan ya. Nah, ini dia. Wow, gede banget ya, kali 3. Oke, kita tes. Let's go. Pentungan raksasa. Super pentungan. Pletok, pletok, pletok. Wah, langsung hilang. Langsung hilang dari muka bumi ya. Clubber balas dendam, dia tidak mau lagi jadi tumbal. Oke, buset, jatuh. Oke, sangat GG WP. Oke, darahnya kita tambahin ya, jadi 800.
kecil banget cok. Oke, gak apa-apa. Yaudah deh, kita naikin aja deh jadi 3000. Oke, 3000 ukurannya 1,1 deh. Oke, movement speed kali 1,5 aja. Oke, beratnya kali 9 dia. Oke, damage-nya gak usah kayak damage ditambah lagi ya, karena udah 6000 damage misalnya. Dan knockback 2000 meter. Oke, let's go. Maju pentung. Wah, mati. Nabrak pentungannya aja mati. Bayangkan. Oke, nice. Ayo pentung lagi yang lain. Come on, kelabar berdiri. Oke, let's go. Wah, terpental jauh banget. Home run. Oke, pentungan super sangat-sangat berbahaya ya, Mr. Nemesis. Let's go. Oke, come on. Come on, maju. Berdiri, berdiri. Kelabar. Oke, pentung lagi. Langsung terbenam, Mr. Nemesis. Menuju ke inti bumi yang paling dalam. Oke, let's go. Mati ya, itu mati. Misalnya bisa sekalian bisa lihat itu senjatanya terlepas. Kalau senjatanya terlepas berarti dia mati. Misalnya bisa, dan kena knockback juga. Udah mati kena knockback, buset. Sangat-sangat OP. Oke, kita kasih nama Super Clubber ya. Super Clubber, pentungan super. Oke, unitnya biasa aja. Oke, kita warnain juga, nggak usah deh. Oke, Clubber GGWP, nice. Oke, dia bakalan balas dendam. Oke, dia mendapatkan pentungan super. Alright, kenapa rambutnya jadi hijau lah? What the hell, man? Oke, Mr. MC stuck po. Ketika ingin balas dendam, rambutnya jadi hijau ya. I don't know why, Mr. MC. Alright, sekarang dia dengan pasukan Clubbernya akan balas dendam kepada unit-unit yang menjadikannya tumbal ya. Siapa yang pernah jadiin dia tumbal ya? Okay, kita panggilkan unit-unit lain deh. Okay, tumbal pertama hari ini yaitu halfling. Sekarang halfling yang jadi tumbal. Okay, ada 31 halfling ya. Okay, apakah super Clubber bisa menang? Mari kita lihat. Sudah tentu bisa lah ya. Okay, mari kita lihat misi-misi pentungan super. Let's go. Kerasa nggak sih? Nggak kerasa, anjir. What? Kagak mati. Woi, bener, Roy. Pentungan super. Mana supernya? Oke, berhasil masuk tanah. Let's go. Oke, GGWP yang benar. Pentung yang benar. Oke, tidak kena. Bersiaplah sambil melompat. Tidak kena ya, elah. OMG. Oke, tidak kena lagi. Parah. Oke, berhasil langsung hilang misalnya misis. Lenyap gitu loh. Oke, ya banyak klaber-klaber yang jadi tumbal juga ya. Ampun. Padahal ya misalnya padahal masih tetap kalah, buset. Oke, let's go. Oke, come on. Buset, ini terbang-terbang tadi. Misalnya lihat, buset pentungannya. Kenapa itu pentungannya? Error. Oke, ayo, let's go. Dikit lagi. Ada berapa? 8. Kebanyakan kayaknya halflingnya, misalnya misis. Oke, kayaknya yang perlu turun tangan si Super Clubber aja. Teman-temannya nggak usah. Oke, dia sendiri aja. Let's go. Masih ada 4. Come on. Oke, nice. Tewas-tewasin. Bisa-bisa, ayo. Berdiri, berdiri, berdiri. Oke, pentung. Mantap. Kena banyak ya, GGWP. Ayo, bisa, ayo. Bisa, ayo. Oke, berdiri, berdiri, berdiri. Maju. Oh, pentung lagi. Terus, terus, terus. Ih, ampun, nggak kena. Woi, berdiri. Cuy. Oke. Oke, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Kamu range-nya 4 meter. Let's go. Klok. Nggak kena, ya ilah. Mereka keliling-keliling. Jangan keliling-keliling. Ngapa? Oke, nice. Getok aja, getok. Oh, ya ampun, nggak kena. Ya ilah. Agak susah, cok. Oke, nice. Hilang. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Paling ngeselin. Halfling. Nice. Hilang juga. Mantap jiwa, ya. Oke, berhasil, ya. Dadah. Oke. Okay. Lanjut. Oke, coba kita lihat kekuatan pentungan ini membentuk memot, ya. Let's go. Apakah bisa home run, Mr. Miss Mari? Kita coba, ya. Let's go. Oke. Okay. Bersiap, pentung, bro. Wah, nabrak. Malah memotnya yang mati. Memot kamu yang nabrak. Itu sekuat beton ya. Buset dah. Sakit coy. Langsung pingsan. Oke, maju lo. Maju, maju. Oke, let's go. Jangan ditabrak lagi. Aduh, belum siap mukul ini. Alah. Aduh. Lawak, lawak. Melawak ya. Dia yang nabrak, dia yang mati coy. Ya ampun. Oke. Mr. One bingung mau mengatakan apa lagi. Oke, okay, coba sekarang kita pentung wheelbarrow ya. Wheelbarrow, let's go. Oke, okay, pentung. Let's go, ke bawah. Oh, wow. Oke, okay, terbang. Wih, jauh sekali. Nice, masih ada si Asep ya. Asep sangat berani. Oke, okay, dia sedang menyamar menjadi gerobak. Oke, okay, tapi ketahuan dan dipentung. Nggak kena, karena gerobaknya misalnya misis. Oke, okay, gerobaknya tahan pentungan. Tapi Asep tetap kena ya. Nice sekali. Yay. Wow, oke, okay, berhasil menang. Nice.
Lanjut. Oke, kita akan langsung keluarin unit OP Mr. Nemesis. Oke, tembak tank. Oke, apakah bisa menang Mr. Nemesis? Let's go. Oke. Berbahaya. Kerasa coy. Aduh. Oke. Kelabar kita terpental Mr. Nemesis. Oke, langsung hancur. Wow, GG. Oke, nice. One hit bro, one hit. Damage 6000. Kenapa 6000? Kenapa nggak 9999 aja Mr. Wang? I don't know. Oke, let's go. Kali ini lawan Super Boxer. Come on. Pentung. Oke, berhasil menghindar. Karena Super Boxer mempunyai insting Mr. Nemesis. Itu serangan yang mematikan. Ya, let's go. Oke, nice. Berhasil terpental kelabar kita. Tapi tidak apa, tidak terasa. Oke, dia terjatuh. Kenapa? Sambil kayang jalannya ya elah. Aduh, ada tonjok. Gawat sekali. Oke, tapi Super Boxer yang mati lah. What the heck, man? Oke, berhasil menang Mr. Nemesis. GG WP, nice sekali. Langsung lanjut. Oke, Dark Piston. Wait. Kenapa Dark Piston kita begini? Bugil. Ada aura hitam. Nani. Halo. Oke, Dark Piston. Let's go, Dark Piston. Oh, ini Alpha Dark Piston, cok. Wah, mati. Wah, curang, woy. Wah, ditusuk. Ninggal, bro. What? Ini pakai mod apaan sih? Gak tau nih mod apaan, I don't know. Oke, okay, lanjut, Super Piston. Super Piston mah menang ya. Oke, okay, let's go. Bukan menang. Tersisa kakinya doang. Oke, takut. Oke, okay, kali ini kita lawan 24 ability. Oke, okay, apakah 24 ability ada yang bisa menang? Oke, okay, Aki gendeng, let's go. Tertancap. Pok. Oh, tewas, no. Sepertinya dia bakalan tetap menjadi tumbal Mr. Nemesis di video hari ini. No. Oke, dia berlari maju. Oke, Aki Gendeng nih jalan mundur ya elah. Oke, come on Aki Gendeng. Kamu menang nih Aki Gendeng. Oke, let's go. Menghindar. Oke, tidak kena. Oke, dan buset. Sangat-sangat smooth sekali ya. Oke, mulus gitu loh jatuhnya. Oke, lanjut. Ya, Aki Gendeng menang. Gak asik. Oke, Shogun selingin Slaster. Let's go, maju lu Shogun. Maju. Terpental jauh. Oke. Damage 6000 ternyata masih ada sisa darah ya untuk Shogun. Let's go. Oke, maju lu Shogun. Biar dipentung. Pok. Mister lu suka banget lihat unit yang nabrak tapi dia yang mati gitu loh. Apa-apaan? Oke, Clubber menang lagi. Nice. Oke, lanjut. Dia yang nabrak, dia yang mati. Yaelah. Oke, Evil Banshee. Kayaknya dia nabrak juga nih. Oke, dia akan melompat. Let's go. Plok. Oke, tidak terasa. Let's go. Oke, Clubbernya melompat. Oh, nggak melompat. Dia kena dari pukulan Banshee. Oke, let's go. Banshee. Aduh. Oke, Banshee-nya teriak. Jangan mati dulu, Clubber. Aduh, darah berkurang banyak. No, kalah juga ternyata Super Clubber kita. No, tidak bisa mementung Bensi, Mr. Nemesis ya. Oke, okay. Angry Sensei, let's go Angry Sensei. Aduh, jangan nobek Angry Sensei. Angry Sensei, kamu diam. Hari ini kamu menjadi tumbal. Tumbal bagi Clubber. Rasakan, sakit coy. Sensei belum marah ya, sabar. Dia sabar hari ini. Oke, okay, mati, baru marah. Kenapa pas mati baru marah, telat. Oke, pemenangnya Super Clubber. Oke, pentungan Super kita menang ya. Lanjut, pemecah biji. Oke, siapa yang bakalan nyerang duluan nih? Pemecah biji ataukah pentungan Super kita? Are you ready? Let's go. Oke, come on. Oke, Clubber sudah ancang-ancang akan memukul, menyerang dan boom, hilang entah kemana. Dimanakah pemecah biji berada? Tidak ada yang melihat. Oke, berangkatlah Clubber kita. Nice. Sangat-sangat kuat ya Mr. Nemesis. GG WP. Oke, lanjut lawan Sonsei. Oke, maju Sonsei. Ada. Oke, langsung dipentung. Ditabrak tidak kena. Oke, Sonsei dia terjatuh di sana Mr. Nemesis. Maju lu Sonsei. Sonsei akan dikalahkan. Sakit. Nice sekali dari Clubber kita. Sonsei-nya belum marah-marah. Kenapa ya mereka gak marah melawan si Clubber kita? Oke, Sonsei maju sambil melempar shuriken dan akan dipentung. Aduh, Hiron selesai aktif. No, Clubber kita kalah. Tidak. Ya, kalah dia. Aduh. Oke, maju lu. Pentung, Clubber. Aduh, dikasih slice lagi. Ya, Sonsei menang nih. Aduh, dikit lagi padahal ya. Padahal, Mr. Nemesis. Oke, tewas. Oke. Lanjut, Dragon Warrior. Oke, Dragon Warrior. Maju, Dragon. Aduh. Pentung, oke, berhasil dipentung Mr. Nemesis. Tapi kena tonjok juga ya. Dikit lagi padahal darahnya loh. Ih, gemes banget Mr. Nemesis. Dari tadi darahnya dikit-dikit lagi. Yaelah. Oke, kita kembali. Oke, pentungan super. Kita kasih damage Mr. Nemesis sekali. Damage 99. Oke, simpan.
Oke, kali ini damage-nya udah dinaikin ya. Ini baru pentungan super. Masa super damage-nya tidak langsung membunuh musuh ya. Oke, kita kembali lagi melawan Sunsei. Let's go. Sunsei, pok. Nah, gitu dong. Langsung meninggal. Oke, yeah. Dia yang nabrak, dia yang mati ya. Sangat-sangat disayangkan sekali. Oke, Sunsei menang. Nice sekali. Oke, Dragon Warrior. Oke, let's go. Jangan kena lagi. Jangan kena tonjokan. Aduh, kenapa begitu Kisanak? Tadi bisa, sekarang kagak ya. Elah, ulang. Teman, langsung pentung. Jangan lama-lama. Oke, sama-sama mati ternyata ya. Oke. Sama-sama tewas di Remesis dalam terpukulan tabrakan ya. Oke, lanjut pecah pala. Kayaknya ini pecah pala enggak bisa dibunuh nih. Karena dia lompat. Oke, ya. Kelabar, aduh enggak kena, coy. Sangat-sangat disayangkan sekali. Oke, apakah bisa kena kali ini? Mari kita coba lagi ulang. Ayo pentung yang benar. Kali ini harus kena. Kena. Kenapa meleset ke sebelahnya? Aduh, dia merubah arah pukulannya, Mr. and Mrs. Oke, tidak iso. Ternyata tidak iso ya. Anti-sensei, let's go, anti-sensei. Oke, come on. Aduh, sakit. Pentung, come on. Terus, nice. Langsung mati tuh, anti-sensei. Nice. Sakit banget damage, anti-sensei. Hampir saja kelabar kita tewas, Mr. and Mrs. Dengan darah segitu ya, sisanya. Oke, langsung kita ciduk. Apakah bisa diciduk? Kelabar kita, mari kita lihat. Oke, melompat. Si penciduk tidak kena. Ya ampun, pukulannya ke arah mana gitu. Oke, berbahaya kaki. Aduh, kakinya kenapa dikasih ke si penciduk? Ya, diciduk deh. Oke. Penciduk menang, Mr. Nemesis. Lanjut. Oke, siapa lagi? Ya, tidak jadi balas dendam lah. Ini namanya Shadow Assassin. Oke, Shadow Assassin. Pok. Oke. Ya, gak kena, cok. Buset lah. Ini berbahaya. Sangat-sangat ganas sekali Shadow Assassin. Dan pukul. Iya, gak kena. Ditangkis sama dia. Oke. Gawat. Oke, tidak kena Shadow Assassin. Menghindar. Sangat-sangat lincah sekali. Buset. Oh, mati. Kena pukul. GGWP. Gak kelihatan ini, Mr. Nemesis. Oke, nice. Seperti nyamuk gitu, tiba-tiba kena pukul aja mati ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ada si pedang besar ya. Oke, pedang besar, come on, mana pedangnya? Mati dia. Aduh, pedangnya hilang, cok. Pedangnya hilang ya, mohon maaf ya, Mr. Remesis. Oh iya, ini kita pakai mod itu ya. Oh, ini QB aja, nggak ada ekornya, Mr. Remesis. Oke, habis berarti. Sekarang lawan 100 ability. Oke, 100 ability, tendangan nuklir. Aduh, gawat, tendangan nuklir. Tendangan 24 ability aja kalah, cok. Oke, tendangan nuklir juga mati. Buset, sama-sama meninggal. Tapi kalau kita tewas, terpental jauh banget ya. Sangat kasihan. Oke, lanjut, ada Meteor Punch. Oke, let's go. Balas dendam, meskipun mati gak apa-apa lah, balas dendam. Oke, dia tewas. Kenapa tewasnya lucu banget gitu loh. Menabrak pentungan tewas di Remesis. Oke, bagus sekali. Lanjut anti assassin. Let's go. Oke, mundur coy. Kelabar mundur. Dia kan gak punya ability. Buset. Oke, let's go. Pentung. Oke, dia terjatuh. Aduh, gak kena. Sangat sayang sekali. Aduh. Ayo maju. Oke, maaf. Pentung gak kena. Kena dari tadi. Yaelah. What? Gak ada damage mereka. Come on. Oke, tidak kena. Ya, aduh, tewas. Dua-duanya tewas ya, pribadi. Oke, dendam berhasil dibalaskan ya. Meskipun meninggal ya. Meskipun nyawa taruhan. Misalnya Mrs. Kayak Siren Head. Teriakan kali 100. Let's go. Awas, diteriakin. Langsung pentung. Aduh, gagal misalnya Mrs. Siren Head-nya juga mati. Oke, berhasil balas dendam ya. Nice. Oke, lanjut. Kayak ada Warble Jarl ya. Dia mengamuk 100. Wah, mati. Palanya kecedot. Oke. Jadi hari ini banyak banget unit yang geger otak ya, Mr. Remesis. Karena kejedot-kejedot palanya. Oke. Siapa lagi? Kayaknya udah habis nih. Habis, Mr. Remesis. Oke, habis. Oke, bonus nih, bonus. Bonus lawan secret unit ya, Emperor. Oke, Emperor. Let's go, Emperor. Emperor ada di belakang, berbahaya. Nice. Palanya langsung kena pentung, Mr. Remesis. Mati ya. Oke, mantap. GGWP. Oke, Saitama. Saitama selalu menang sih. Ah, udah deh. Kita mah nih auto win. Oke. Okay. Mantap jiwa. Pentungan super kita kalah, Mr. Mrs.
Okay, Mr. and Mrs. thank you semuanya yang sudah menonton ya. Jangan lupa share button, share and subscribe. Pentungan super kita berhasil membalaskan dendamnya meskipun nyawa taruhannya. Okay, next kita bikin unit apa? Silakan request ya Mr. and Mrs. di kolom komentar. Okay, jangan lupa share button, share and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.